A Day in My Life, edisi Lebaran pertama di rumah baru. Bagaimana teman-teman online dan saudara online semua, apa kabar? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya. Dan torang satu keluarga mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, ini kita siap-siap nih untuk ngopi di masjid. Nah, kita kali ini karena torang tinggal di Jambula, jadi kita langsung gas di masjid Jambula biar dekat saja. Nah, dengan masya Allah mulia ini umi dia siap-siap badan dan untuk menyambut hari raya Idul Fitri hari ini. Dan untuk sekarang waktu menunjukkan 7:30 dan waktunya kita untuk gas ke Masjid Jambula dan ketek bin salabim. Nah, ini tong selesai salat Id, jadi kita mau langsung pulang saja di rumah. Ini dia kita pe kompleks tempat tinggal sekarang dan alhamdulillah kita sudah sampai rumah dan kita mau masuk. Karena tadi malam Naul dia batawana, jadi dia tara ikut kita ke masjid untuk sholat Id. Jadi DP Umi mau tara mau harus batamang dia deng sholat di rumah saja. Nah, deng ini dia ternyata pulang-pulang pas dia so dapat dia so neces, alhamdulillah. Dan torang di sini mau salam-salaman, maaf-maafan dulu mungkin selama 1 tahun ke belakang. Ada salah-salah kata atau perbuatan yang sengaja maupun tidak sengaja dan tong masing-masing gengsi untuk minta maaf. Nah, ini dia waktunya untuk torang minta maaf, guys. Nah, ini sekarang giliran Naul, anak soleh ini dia minta maaf di DP Umi. Iya betul, ngana tuh harus banyak minta maaf di Umi karena sering bikin Umi kepala sakit. And then setelah adegan maaf memaafkan, nah ini Umi dia langsung lanjut menyiapkan hidangan-hidangan yang tadi malam tong dua sobat tawana akan sampai siang-siang tarang ini. Dan sekarang itong mangantep pelor, manganto pelor, guys. Uhuy, dan this is torang pe menu hari ini, sederhana-sederhana saja karena memang torang dua juga H-1 lebaran kemarin baru pindahan, jadi sibuk sekali, jadi torang bikin menu yang simple-simple saja. Ketek-ketek-ketek setelah gerakan Amerika torang makan cepat-cepat, nah langsung torang lanjut pergi di kompleks perumahan untuk baku saling memaafkan dan saling baku kasih kenal. Nah, kalau dia pe suami-suami torang so biasa baku kenal, nah cuman dia pe istri-istri ini baru dorang baku dapat di luar sini. Nah, kalau di kompleks perumahan sini yang aktif tuh yang bapak-bapak, guys. Torang mau bikin bapak-bapak dasar wisma. Oke, okay, and then setelah itu lanjut ke Tabona, okay, untuk baku maaf-maaf di Tabona sana, di kitab mama, yeah, dan kitab kakak-kakak dan kitab ipar-ipar. Dan pasti ngoni so tahu kalau kumpul-kumpul keluarga begini dia pe intinya adalah investasi bodong. Saatnya ini Naul ngana mencari banyak-banyak kong simpang kong abi yang pake basedu saja, guys. Alhamdulillah kita bersyukur sekali di tahun ini torang semua keluarga inti masih sempat dan alhamdulillah sehat walafiat semua untuk saling silaturahmi di lebaran Id kali ini. Semoga torang semua sehat-sehat, torang baku dapat lagi di Idul Fitri tahun-tahun berikutnya dan masih lengkap. Amin. Bacarita me nampaknya di suasana di rumah ini masih kehebohannya masih berlanjut dengan membagi-bagikan uang-uang yang dari kecil maupun besar semuanya ada di sini. Lihat sana tuh ada biru, ada merah, ada orange, pokoknya semua ada. Weh, sana bunda, sana dia sudah mulai ke sekaluar dari doi-doi baru sana ampung dan torang lagi weh. Setelah dari Tabona, next kita Ton 3 mau pergi lanjut di Kalumata Lorong Tengah, Lorteng. Tor mau pergi silaturahmi di Naulpu Uah alias Umi Naulpe kakak laki-laki. Dia kebetulan dia lebaran di rumah sana, jadi tor mau ke sana dulu. Dan ternyata pas torang ke sana mungkin setelah selesai Idul Fitri nih, Naul pe uais ini dia sumangan tuh apapun dia langsung tidur. Jadi torang memutuskan lanjut ke Kalumata Galian Pasir di belakang di Naul pe tete deng nenek di darah, guys. Jadi ini adalah beberapa rumah, yaitu ada Naul pe nenek pe ade-ade deng Naul pe tete pe ade-ade. Pokoknya torang duduk sedikit tara lama langsung tong pulang karena suasana di luar panas sekali. Jadi ini torang langsung gas untuk pulang saja manganto pelor, jadi torang pulang untuk istirahat, guys. Dan alhamdulillah
inilah video hari ini, A Day in My Life hari ini, edisi Lebaran di rumah baru, guys. Tapi ngonilia nih, mama menyala abangku, mungkin dong sokode karena so habis puasa. Uhuy, see you the next video.